Jumat 4 November kemarin, aksi damai yang dilakukan ribuan orang di Jakarta secara keseluruhan berjalan lancar, tertib, dan kondusif. Hal tersebut setidaknya berkat upaya dari pihak aparat keamanan yang mengamankan aksi damai tersebut secara persuasif. Agar aksi berjalan damai, aparat kepolisian memang sengaja menurunkan sejumlah pasukan dengan menggunakan atribut-atribut Islam seperti berpakaian koko dan berpeci. Bahkan sebelum aksi damai berlangsung, aparat kepolisian melantunkan salawat dan asma'ul husna terlebih dahulu. Aparat keamanan juga menurunkan sejumlah polisi wanita atau polwan berhijab untuk memberi kesejukan di tengah masa. Mereka selain mengamankan juga memberikan air mineral, permen, serta memberi kesempatan kepada masa untuk berfoto selfie. Sementara itu, dari pihak massa yang mengikuti aksi damai kemarin, terlihat juga bertindak cukup humanis dan penuh kedamaian. Bahkan ulama A'agim beserta jemaahnya yang ikut berdemo, ikut berkontribusi dengan melakukan aksi bersih-bersih di kawasan Masjid Istiqlal dan sekitarnya. Ada yang mau tahu nanti Darut Tauhid mungkin akan menggunakan label di tangannya BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Seluruh rombongan Darut Tauhid nanti akan membawa kantong sampah, kantong plastik, kantong kresek untuk membersih dan sapu lidi. Seperti biasa, rombongan Darut Tauhid dalam aksi-aksinya adalah bagian BRTT, bersih, rapi, tertib, teratur. Kami ikut dalam ambil bagian bebersih. Aksi damai kemarin yang berjalan tertib, lancar, dan secara keseluruhan berlangsung aman, menurut presenter Feni Rose merupakan sebuah kerjasama yang baik antara aparat keamanan dengan para pendemo. Kalau saya sih mengapresiasi semua pihak, gitu ya, baik yang berdemo maupun dari pihak aparat keamanan juga. Menurut saya sih sama-sama punya semangat untuk sebetulnya yang nomor satu itu adalah kesatuan Indonesia, gitu, terlepas dari berbagai apalah kepentingan yang disuarakan. Nah, kalau untuk soal bagaimana cara penanganan polisi, gitu ya, ya itu adalah sebetulnya teknik berkomunikasi yang baik, ya, artinya mencari kesamaan, kan, mirroring, ya, ya supaya tidak terlihat ada gap atau ada perbedaan, jadi dicari kesamaannya. Buat saya sih itu cara-cara yang baik, dan ya mudah-mudahan demo hari ini juga berlangsung damai sampai
sampai selesai. Kalau menurut saya begini, memang yang namanya polisi, ya memang yang kita harapkan polisi ya seperti itu gitu loh. Jadi tidak ada rasa takut kita. Ya, karena tugasnya kan memang melindungi warga negara, melindungi warganya, begitu ya. Itu yang kita harapkan memang dari polisi, karena ya ini yang berdemo kan memang masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia gitu ya. Jadi memang ya perlakuan seperti itulah ya memang kita harapkan juga datang dari pihak polisian. Begitu juga menurut Vicky Shu, jika aksi damai kemarin telah membuktikan bahwa di tengah perbedaan yang ada, aksi kemarin berlangsung secara kondusif. Vicky sangat mengapresiasi kerja aparat keamanan dengan baik, lantaran dirinya juga memiliki seorang adik yang bertugas di kepolisian. Kita juga harus memberikan support kepada tim keamanan dan juga mereka yang merelakan waktunya untuk berdemo. Mungkin memang namanya manusia hidup kan pasti ada perbedaan pandangan, pendapat, jadi yang penting semuanya harus kondusif ya, karena kadang ada pihak-pihak tertentu yang ingin membuat rusuh gitu. Jadi ya semoga selalu diberi kesabaran aja. Aku selalu support dan mendoakan yang terbaik untuk tim keamanan gitu, karena kan juga aku, adikku juga yang kedua polisi ya, jadi bagaimanapun mengerti lah gimana perjuangannya tim keamanan, kadang terabaikan, kadang justru mereka yang terkena imbas. Jadi untuk siapapun para pendemo, saling menjaga keselamatan. Halo, selamat pagi pemirsa. Kita berjumpa kembali di Insert Pagi bersama saya Nanda Omes. Dan saya Nadia Mulia. Tadi kita sudah mengawali dengan berita mengenai aksi demonstrasi yang alhamdulillah ya, berlangsung ya dengan damai secara keseluruhan, walaupun memang ada beberapa oknum yang sempat menunggangi, tapi pada akhirnya salut kepada aparat keamanan yang berhasil membuat semua situasi menjadi kondusif. Betul sekali, dan pastinya juga kita mengapresiasi rekan-rekan pendemo yang menyalurkan pendapatnya, tapi juga tetap menjaga kondusivitas ya. Tapi yang paling penting adalah provokator-provokator tuh harus ditindak tegas juga pastinya. Mudah-mudahan setuju banget. Ada kedamaian untuk Indonesia, itu yang paling penting. Bagaimanapun ini kan adalah negara demokrasi, seneng ya demokrasi bisa berjalan dengan sebagaimana seharusnya ya. Tapi betul, ya itulah, itu adalah hal-hal dalam hidup yang harus kita hadapi juga, nanti akan ditindak juga yang pastinya pemirsa. Yang akan ditindak selanjutnya adalah berita. Nah, berita dari... Nggak masuk juga ya, nggak bisa ditindak. Ini bisa ditindak nih. Kenapa karena bisa ditindak? Karena ini menggelar pengajian, tapi... Wah. Nggak tahu kenapa, mungkinkah menggelar pengajian di rumah untuk aksi damai? Ah, benar-benar, pasti damai, karena dia ingin mendoakan sesuatu yang baik. Kan kemarin dia baru saja melahirkan, belum seminggu kayaknya melahirkannya. Oh, gitu. Ada perayaan lagi nih pemirsa rupanya. Katanya lagi berbahagia, tapi berita apa? Sesaat lagi, tetap di Insert Pagi.